Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam liputan daring 5 News dengan berita terhangat dan teraktual bersama saya Dedrang Reini Puspawinata. Maraknya stereotip buruk terjadi di kalangan pengendara motor. Beredarnya stereotip ini menimbulkan pertengkaran antar sesama pengendara. Hal ini terjadi karena peredaran stereotip buruk yang sering dianggap sebagai jati diri pengendara. Lalu, dari mana asal-usul stereotip ini terbentuk? Berikut berita selengkapnya. Maraknya stereotip buruk antar sesama pemotor seringkali menimbulkan pertengkaran di kalangan para rider. Stereotip sendiri adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Seperti yang diungkapkan oleh Giza Paturisi sebagai founder Speeding Indo, kejadian ini terjadi sekitar awal Maret tahun 2020. Menurut gue pribadi sih gini ya, dari awal gue pengen main ke hobi motoran ini, pengen dari dulu tuh ada yang namanya kesetaraan lah. Nggak pernah memandang yang namanya brand Vespa, brand motor Jepangan, brand motor ini, mau yang paling mahal atau yang paling murah gitu. Ini semua kan yang tahu bagaimananya dan apa yang rasanya kayak gimana kan cuma penggunanya motor-motor itu sendiri gitu kan. Sebenarnya kalau untuk masalah stereotip ini udah cukup berbahaya banget sih. Sebenarnya hal ini itu terjadi di mana kalau misalkan dari oknum-oknum tertentu aja, oknum-oknum yang memang kurang suka sama A, kurang suka sama B gitu. Sebenarnya ini hanya oknum-oknum yang pengen memanas-manaskan hobi ini aja. Menurut gue stereotip soal ini berkembangnya itu cepet banget dan bisa ngerusak pertemanan atau tali persaudaraan sama hobi roda dua ini. Rusaknya juga makin cepet banget. Semua ini harus banget bagaimana caranya kita mempunyai persepsi kalau misalkan semua ini setara. Dan sebenarnya untuk gimana caranya kita menjaga tali persaudaraan ini, jangan pernah terpengaruh sama oknum-oknum yang pengen merusak hobi kita bareng-bareng. Jangan pernah kita gampang terusik dan gampang banget ngerasa atas omongan-omongan orang yang sebenarnya itu bukan untuk kita, bukan ada di kita, sebenarnya ada di orang lain dan nggak berdampak buat kita, itu jangan pernah merasakan hal seperti itu. Stereotip ini kembali muncul dikarenakan adanya beberapa oknum yang ingin menjatuhkan pengendara motor lainnya. Muhammad Reza Baihaki menambahkan bahwa stereotip ini semakin berkembang cepat karena banyaknya konten di media sosial yang menggoreng isu tersebut sehingga menjadi prasangka buruk bagi kalangan para pecinta motor tertentu. Menurut gua, kayak misalnya stereotip atau pemikiran ini jadi kayak kan banyak tuh sekarang yang udah apa sih istilah katanya kecot lah, kecot dalam bahasa permotoran, kayak rusuh gitu. Itu tuh kayak nggak bagus juga kalau misalnya ada stereotip seperti ini. Udah gitu kan jadi kayak memecah belah solidaritas sesama pengguna roda dua. Menurut gue sih awal muncul tuh sebenarnya udah lama ya. Mungkin menurut gue sih kalau dulu susah viral ya, susah apa, sebenarnya udah ada dari dulu tapi susah viral ya, jadi nggak sebesar sekarang gitu. Kalau misalnya semakin berkembang sekarang sih, ya itu karena digoreng terus, dibikin konten terus. Nah, misalnya gue pakai Aerox kan, gue pakai Aerox terus pasti disebutnya arogan karena mungkin ada beberapa orang yang lihat user Aerox lainnya yang bawahnya tuh seruntulan, arogan. Jadi pandangan orang jadi negatif ke satu sisi tersebut gitu. Kalau buat dampak sih sering dikatain kalau aku apa motor gue arogan. Terus kalau gue tuh bawanya suka seruntulan, padahal kan bukan gue yang kayak gitu. Gue berharap sih harusnya antara sesama roda dua kita saling merangkul, nggak menjatuhkan satu sama lain. Yang penting saling merangkul aja, terus nggak kecut lah intinya. Baiklah rekan-rekan 5TV, sekian liputan yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi kali ini dapat bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol serta tata tertib kesehatan yang telah diimbau oleh pemerintah. Saya Deidrang Reni Puspawinata beserta kru yang bertugas melaporkan untuk 5TV, pamit undur diri. 5TV, be creative.